semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Alhamdulillah di hari ini Rizky Bilar sudah membaik kondisinya. Hal itu nampak terlihat ketika dia sudah siap dan melakukan syuting tasbih bersama si Dede. Hal itu diunggah oleh salah satu kru Indosiar Tasbih dan juga sang manajer Lesti yang mengungkapkan kenyataan keduanya lagi syuting bersama. Terlihat Bang Bi, Ustadz Subki, dan si Dede tak lupa sambil memberikan caption atas unggahannya tersebut. Bismillah, semoga lancar selalu hari ini. Amin. Katanya guys, ya kita bersyukur di hari ini sebagaimana tadi malam disampaikan oleh Ricardo selaku manajer dari Rizky Bilar yang menyampaikan bahwa hari ini Bilar ada syuting dengan si Dede Lesti. Tentu hal itu menjawab dan akhirnya memberikan penjelasan bahwa Bang Bi sekarang sudah pulih dan sehat kembali. Walaupun dia tentunya harus juga menjaga stamina dan kesehatannya. Wajar saja karena dia adalah termasuk selebriti yang sekarang lagi viral dan jadwalnya padat, sehingga harus selalu menjaga pola makan, pola tidur, dan juga nutrisi bagi tubuhnya yang harus dan selalu seimbang agar kondisi badannya terus membaik tentunya guys. Ya, dengan nampak terlihat nyata oleh kita, mereka semua yakni Lesti, Ustadz Subki, dan Rizky Bilar melakukan syuting ini menandakan bahwa kondisi Bang Bi berangsur-angsur sudah membaik. Tentu hal itulah yang pada kalian tunggu. Kalau cuma si Dede yang syuting, tentu kita khawatir karena dari tadi pagi hingga siang ini tak ada kabar berita mengenai mereka dan keberadaan mereka berdua. Tentu dengan Ari Lobster memberikan unggahan imunitas tubuh kita semakin meningkat karena bahagia melihat mereka berdua kompak melakukan syuting bersama. Ya apalagi tentu Bang Bi tak usah khawatir karena kekasih hatinya selalu berada di sisinya. Tentu perhatian sepenuh hati akan ia selalu berikan pada pasangannya. Ya, Lesti Kejora tentu akan memberikan perhatian super duper pada proses penyembuhan dan pemulihan kekasihnya itu. Ya, itulah perkembangan terbaru dan kabar terbaru mengenai mereka berdua yang sekarang ada di lokasi syuting tasbih tentunya guys. Ya, itu saja mungkin kabar terbaru hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang masih belum stay tune untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru tentang mereka berdua selalu kalian dapatkan update-nya setiap Sabtu tanpa harus menunggu lama. Oke, saya ucapkan terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.